Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar IPA dengan Ustazah Yaya Pradita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hukum pewarisan sifat, yaitu hukum Mendel 1 dan 2. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang mempelajari penurunan sifat atau karakter dari orang tua kepada keturunannya disebut dengan ilmu genetika. Nah, pewarisan sifat ini ditemukan pertama kali oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1866. Mendel berhasil memisahkan gen melalui penelitian selama 8 tahun. Lalu dikenal dengan sebutan hukum Mendel atau hukum pemisahan gen. Dan sejak itu, Mendel terkenal sebagai bapak genetika. Mendel melakukan percobaan menggunakan kacang ercis atau pisum sativum. Nah, kenapa kacang ercis? Karena kacang ercis memiliki beberapa kelebihan dibandingkan tanaman yang lain, seperti panjang batang ada yang tinggi dan pendek, letak bunga ada di ketiak batang atau di ujung batang, bentuk polongnya ada yang halus dan keriput, warna polong hijau ada kuning, warna bunga ada ungu dan putih, bentuk bijinya ada bulat dan keriput, warna bijinya kuning dan hijau. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi itu adalah disebut juga dengan pemisahan secara bebas. Sedangkan hukum Mendel 2 atau hukum pengelompokan secara bebas biasa disebut dengan the law of independent assortment. Masuk kita ke monohibrid. Monohibrid itu yaitu dengan satu sifat beda. Contohnya, perhatikan video berikut. Contohnya, kita akan membuat persilangan kacang ercis bulat dan kacang ercis kisut. Maka parentalnya sama dengan B besar, bulat, dikali B kecil, kisut. Maka akan menghasilkan gamet B besar dan B kecil. Keturunan pertamanya atau F1-nya B besar kali B kecil jadi B besar B kecil bulat. Nah, bagaimana cara mencari keturunan selanjutnya atau F2-nya? Maka parentalnya akan menjadi F1 dikali dengan F1 atau F1 dikali dengan sesama, yaitu B besar B kecil dikali B besar B kecil. Maka akan menghasilkan gamet B besar B kecil B besar B kecil. Kita buat tabel. B besar, B kecil, B besar, B kecil. B besar kali B besar, diikuti ya bang-abang. B besar, B besar. B besar kali B kecil, B besar, B kecil. B kecil kali B besar, B besar, B kecil. B kecil kali B kecil, ya B kecil kali B kecil. Maka rasio genotipnya ada B besar, B besar, B besar, B kecil,
dan B kecil, B kecil. B besar ada 1. B besar, B kecil 2 dan B kecil 1. Untuk rasio fenotipnya yaitu berarti bulat banding kisut. Bulat itu jika dia memiliki B besar, yaitu 1 tambah 2, 3 banding 1. Untuk mencari persentasenya, maka persen bulat sama dengan 3 per 4 kali 100 sama dengan 75%. Sedangkan persentase kisut sama dengan 1 per 4 dikali 100 sama dengan 25%. Ya, abang-abang, kakak-kakak. Selanjutnya dihibrida. Dihibrida itu yaitu dengan dua sifat sekaligus. Nah, contohnya perhatikan video berikut. Untuk persilangan dua sifat beda atau dihibrid, kita akan persilangkan buah mangga. Buah mangga itu ada yang besar manis dan ada yang kecil asam. Itu yang kita silangkan. Maka parentalnya menjadi B besar, B besar, M besar, M besar, dikali dengan buah yang kecil asam, berarti B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Maka keturunan pertamanya atau F1-nya menjadi B besar, B kecil, M besar, M kecil. Cara mencari F2-nya, F2 sama dengan F1 dikali F1, maka B besar, B kecil, M besar, M kecil dikali B besar, B kecil, M besar, M kecil. Maka akan menghasilkan gamet. Perhatikan B besar kali M besar, hasilnya B besar, M besar. Lalu B besar kali M kecil, hasilnya B besar, M kecil. Lalu B kecil, M besar, hasilnya B kecil, M besar. Lalu B kecil kali M kecil, B kecil, M kecil. Sama ya, B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Selanjutnya kita buat tabel supaya lebih mudah nanti mencarinya. Nah, gamet kita masukkan ke tabel. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Nah, ini masukkan sebelah sini. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar,
B kecil, M kecil. Ayo abang-abang, kakak-kakak diikuti ya saja. B besar, M besar dikali B besar, M besar, yaitu B besar, M besar, M besar. Selanjutnya B besar dikali B besar, M kecil. B besar, M besar, M kecil. Ini kali ini B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Selanjutnya besar, M kecil dikali B besar, M besar. B besar, M besar, M kecil. B besar, M kecil, M kecil. B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Selanjutnya kalikan, kita kalikan B kecil, M besar, B besar, M besar. B besar, B kecil, M besar, M besar. B besar, B kecil, M besar, M kecil. B kecil, B kecil, M besar, M besar. B kecil, B kecil, M besar, M kecil. Selanjutnya kali B kecil, M kecil dikali B besar, M besar. Yuk, B besar, B kecil, M besar. Terus lanjut. Oke. Nah, dari sini kita akan mencari rasio genotipnya. Rasio genotip. Nah, yang pertama B besar, M besar, M besar. B besar, M besar, M besar. Selanjutnya ini ada, kita buat satu langsung aja ya. Satu. Selanjutnya ada B besar, M besar, M kecil. Ini ada dua. Selanjutnya B besar, B kecil, M besar, M besar. B besar, B kecil, M besar, M besar. Ini ada B besar, B kecil, M besar, M besar. Ini ada dua. Selanjutnya besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Selanjutnya B besar, M kecil, M kecil. B besar, M kecil, M kecil. Ini ada satu. Selanjutnya B besar, B kecil, M kecil, M kecil. B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Ada dua. Selanjutnya B kecil, M besar, M besar. B kecil, M besar, M besar. Ada satu, ya satu. Ada B kecil, M besar, M kecil. Ada dua. Yang terakhir B kecil, M kecil, M kecil. Ada satu. Maka rasio genotipnya kita dapatkan
1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Nah, untuk rasio fenotipnya, untuk rasio fenotipnya ada besar manis. Buah itu ada yang besar manis, ada yang besar tapi asam, ada yang kecil manis, ada yang kecil juga asam. Ya, kita hitung yang besar manis. Yang besar manis itu berarti dia memiliki B besar dan M besar. Ada 1 tambah 2 3 tambah 2 5 tambah 4 9. Saya ulangi, yang besar manis ada di berarti dia memiliki B besar dan M besar. 1 tambah 2 3 tambah 2 5 tambah 4 9. Yang besar asam berarti B besar dan M kecil. 1 tambah 2 3. Selanjutnya ada yang kecil manis, berarti B kecil M besar. 1 tambah 2 3. Kecil asam ada 1. Jadi kita menghasilkan 16 buah. Nah, jika yang ditanya persentasenya, maka persen buah besar manis. Caranya 9/16 dikali 100 sama dengan 56,25%. Jika yang ditanya persentase buah besar asam, caranya 3/16 kali 100 dan seperti itu selanjutnya. Paham ya abang-abang, kakak-kakak? Setelah melihat penjelasan tadi, sekarang waktunya abang-abang dan kakak-kakak untuk mengerjakan tugas halaman 55. Dikerjakan dengan baik-baik ya. Sekian hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.